Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Sekarang kita melanjutkan Resident Evil yang kedua dan sekarang sudah memasuki part ke-6. Dan langsung saja kita mulai. Dan di part sebelumnya ini kita hampir mati karena dia diganggu-ganggu oleh anjing-anjing itu. Oke, ini kemana tujuan? The vent is bro, it is too small for an adult to enter. Oke. Dan saat ini kita akan kembali ke atas. Ini kita berada di bawah-bawah sekali. Naik. Inilah polis departemennya. Kantor polisnya udah besar, ada lagi orang bawah tanah. Gila nggak? Di sini kita hampir mati. Gara-gara anjing-anjing sialan itu. Oke, di sini banyak sekali pintu. Mau tahu, mau lihat dengan nih. Ada 1 2 3 4, 4 pintu. Banyak sekali ruangan-ruangannya, kawan-kawan. It's locked. Okay. Ada yang terkunci rupanya. Di sini bisa masuk. Senyap gini tempatnya. Sebentar. Ada sesuatu nggak di sini bisa kita ambil? Oh, itu ada herb. Lumayan lah kita pakai. Pakai herbnya biar fine. Karena kita udah punya spray ya kan. Kalau kita pakai spray sekarang sayang sekali. Oke, ini tidak ada apa-apa di sini. Ini ruangan apa ya kira-kira ya? Control panel, power can be reverted, power using switch, you see. Using all the power may cause a store the power supply. It's a switch, will you move it? Oke. Okay. Up down. Up. Down. Oh, berarti jangan sampai yang ke merah itu. Oke lah, power supply oke. Okay. Pintu terbuka. Ternyata gampang. Kita cek di sini sekali lagi. Ada sesuatu enggak? Enggak ada ya. Oke lah, kalau begitu. Tidak ada apa-apa di sini. Dan pintunya tadi mana? Itu pintu kan? Oh, tidak bisa bro. Itu bukan pintu rupanya. Oke, berarti tujuan kita tadi sini untuk mengaktifkan pintu yang dikunci tadi. Mana yang tadi yang terbuka itu ya? Oh, yang sana. Ini pintu bukan? Mesin ini apa nih? Oh, bukan pintu. Yang ini kawan-kawan. Nah, ini pintu ini. Weapon storage. Wow. Kan udah aku buka. Mesti dipencet lagi dari sini. The power to the card is on. Ya, mesti pakai card lo. Atau weapon storage in ini dulu. Kaya kita. Card pakai card yang mana nih sekarang? Bermusik lah please. Aku yang kayak gini-gini takut loh. Siapa tuh? Siapa nih? Ada Wong. Astaga. Sorry about that. Gak bisa kau bedakan mana zombie mana manusia. Ada Wong. And what are you doing here? Ngapain kau sini? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop.
trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Apa mendorong ini? Ayo, boleh. Demi engkau apa yang enggak asik. Dia. Hah? Oh, langsung dorong aja. Gimana cara dorong ya, Bu? Kasih tahu aku kenapa. Oke, ayo. 1, 2, 3. Kuat juga sih dia bang ini ya. 4, 5. Yang sayangnya tadi itu loh, apa, weapon storage room. Kalau kita dapat card, kita bisa masuk situ, pasti kita kaya. Oke, sekarang si Ada Wong mengikuti kita, dan sebentar ini ada herb bu, bentar ya aku ambil dulu herbnya. Untuk jaga-jaga aku ya kan. Dan terus, ayo sini bu. Kita akan masuk ke sini. Untung ada Wong. Ada Wong. Ada, wait. Main pergi aja kau itu bah. Ada, wait for me. Ada, where are you? Itu ada pintu. Tung anjingnya dikunci. Lalala, kau gak bisa nangkap aku. Oke. Mari kita membuat. Iya, baru bisa bilang kau gak bisa nangkap aku. Combine. Oh, mati kau. Udah kan? Puas? Puas anda? Kurang ajar. Ini apa lagi? Tidak ada apa-apa di sini. Untung kita punya shotgun kan. Sekali tembak langsung mati dia. Tadi aku melihat herb biru sini. Masuk. Oke, ini ada herb biru. Baru kita combine ke yang ketiga itu kawan-kawan. Ambil, baru kita gabungin. Gabung. Oke, mix herb. Lanjut. Di sini ada apa lagi? Oke, berarti kita harus mencari sesuatu untuk membuka ini biar kita bisa ke bawah. Oke lah bro. Bolehlah jumpa sama zombie asalkan jangan anjing. Ya lebih baik aku jumpa sama zombie daripada binatang-binatangnya. Binatangnya itu buat kesal. Kemana si Ada tadi? Ada? Where are you, Ada? Oke, ini ada handgun ammo, bullet. Ini ada switch ya. Switch ammo apa? A control panel to release the lock to open. Oh, udah bisa terbuka. Sebentar dulu ya, Pak. Oke. Itu penjara. Oh, berarti ruang bawah tanah ini gunanya untuk khusus penjara-penjara. Sip. Oh, aku baru nyadar kenapa di polisi ini ada anjing. Kan itu kan anjing seperti anjing herder kan. Di anjing itu yang gunanya untuk membantu para-para polisi misalnya untuk mencari korban-korban yang tertimbun tertimbun bangunan atau untuk mencari kayak narkoba, orang menyimpan narkoba seperti itu. Rupanya anjingnya kena virus juga dan mati loh. Aku mati bu, jadi anjing monster juga. Wow, banyak sekali. Oke lah. Gimana kita mengambilnya coba ya? We can carry anymore. Bisa use. Okay, fine. Kalau herb yang biru itu untuk menetralisirkan tubuh kita dari racun-racun. Ini siapa?
Lemus, you must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. Berarti si Adam cari cowoknya. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Rupanya cowoknya kerja di Umbrella. Apa-apaan ini? Ada bong. Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. Apa itu? Apa itu? Like I said, I'm not leaving this cell. What is that? Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. Ya, cuma aku polisi yang hidup di gedung ini ya. Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Ada suara apa tuh? Aduh. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right. Itu yang mengkilat-kilat ini apa? Coba. Apa nih? Oke, tujuan kita ke kedip-kedip yang warna merah itu. Tapi sebelum ke situ, kawan-kawan, tadi ada mengkilat-kilat. Oh, ini. Apa nih? Oh, crowbar. Moment hole open. Eh, kau enggak mau pergi sama aku? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. Kenapa kau enggak mau sama aku aja pergi? Oke, sekarang tujuan kita ke yang apa? Yang di map yang kedip-kedip warna merah. Sebentar ya, tadi itu kemana tuh ya? Oke, ke sini sebelah kiri ya. Coba lihat map. Ya. Sebelah sini. Tempat kita tadi tuh yang apa anjing itu ini ya? Kayaknya. Oh iya. Dan ini kita harus menggunakan ini. Use. Buka. Kuat kok ya. Oke. Mari kita ke bawah. Let's go. Ini akan mengantarkan kita ke sewer. Wow. Makin ke bawah kita ya. Ada laba-laba. Besar sekali laba-labanya, Pak. Mati kau. Pergi! Hiraukan saja laba-laba ini. Gak bisa ya. Awas! Awas! Kau mau mati? Besar sekali laba-labanya. Makin ngeri nih. Monster-monsternya nih. Oke. Kunci yang hijau kita belum dapat ya. Oke, ini tempat safe. Kita akan mengatur inventory kita dulu kawan-kawan. Spray kita masukkan aja dulu. Spray kita masukkan ke sini. Terus oke lah kayaknya udah cukup. Oh bentar. Udah cukup. Ya, udah cukup. Jadi ini kita combine langsung habis dia. Oke, sip. Jadi ada dua inventory kita yang kosong. Tapi menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, kalau misalnya kita game over, kita bisa loadnya dari sini. Jadi kita save aja dulu. Oke, sudah kita save dan sekarang kita masukkan lagi ingribunnya ke dalam inventory kita.
Sip. Itu plug berguna nggak ya? Kita ambil ya kawan-kawan. Coba kita ambil ya plugnya ya. Satu, ini satu. Itu jaga-jaga ya dulu. Kita keluar. Oh, ini ada pintu di depan sana ada. Oke, nggak bisa terbuka. Berarti kita ke sini. Oke. Ini tempat apa lagi nih? Ini kayak seperti generator-generator mereka ya. It looks like a panel to release the lock. There are description for the plug. King plug, rook plug, bishop plug. Oke. Okay. Kan nggak ada apa kan nggak sia-sia kita pakai ini kan? Oke. Okay. Ntar. King plug, rook plug, bishop plug, knight plug. Bisa kita ambil lagi? Nggak bisa ya. Oke, berarti tinggal dua plug lagi yang harus kita temui kawan-kawan. Berarti kita nggak sia-sia tadi mengambil itu. Ini nggak ada apa-apa. Udah gitu aja. Itu kunci biru, kunci hijau kita belum dapat ya. Oke. Kalau begitu. Oke. Oh, yang di lapangan parkir tadi kita belum ngecek loh. Satu-satu. Oke, 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 oke. Eh, ada tiba-tiba di sini kau. I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. Terus, what's next? It's a dead end. Kenapa sih dia enggak ngomong? Think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Oke, oke. Baiklah. Akan saya dorong Anda ke atas. Oke, nyampe ya ibu ini ya. Buka, Bu, buka, buka. Jadi kita dorong si Eda ke atas dan si Eda akan membuka pintu untuk kita. Wow, kita main seperti sebagai Eda. Hehehe. Kita main sebagai Eda. Eda. Ini apa? Ini kayak fotonya sama cewek, sama cowoknya ya. The picture taken failure recently. Oke, kita main sebagai Eda sekarang kawan-kawan. Sedap. Sedap sih. Ada anjing kan, benci kali aku anjing ini. Mati kau kurang ajar. Aduh, mama, bentar. Ini nggak bisa didiami. Kita harus ini. Aduh, aimnya kemana ini? Aimmu kemana? Aim. Mati kau. Maju lagi kau. Anjing kurang ajar. Lagi, sini kau. Mati kau. Belum mati dia, Pak. Ya ngokang pula dia. Mati kau kan? Ya. Darah kuning. Dia sakit perut dia. Ibu sesak berak juga kayak si Leon. Sabar, Bu ya. Oke. Oke, jadi seperti itu. Terus tujuan kita kemana nih? Ini si ada map nggak? Ada map nggak? Oh, ada juga mapnya. Gimana kita mau naik?
Kayak ini ada petunjuk ini, ini petunjuk sebentar, sebentar, sebentar. Oke, kita dapat map. Oke. Kita kurus dulu airnya. Kita ke bawah, baru kita susun kotak-kotaknya. Kayaknya seperti itu. Kayaknya, kayaknya. Coba, 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 coba. Enggak juga rupanya. Oh, nanti ke situ. Kita ke sini aja dulu. Oh, bentar, tadi kita masuknya dari mana? Masuk dari sini ya. Oke, kita masuk dari sini. Terus kalau kita ke depan sini tidak ada apa-apa, oke, berarti tujuan kita ke depan sini. Wow, apa nih? Elevator kah? Iya. Ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Semakin ke bawah kita ditaruh bah. Oke, itu ada apa? Shotgun shields. Ambil Heda. Tapi kita belum ada shotgun. Oke lah. Terus melangkah. The water pipe is under construction. Oke, kita ke sini. Kita cek cek semua, cek 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 cek, tak ada yang bagus. Eh, tak ada bagus, ada apa-apa. Berarti betul-betul tujuan kita harus ke sini. Ya kan? Ada nyamuk pula lagi nih, lengket nih. Oke. Kenapa aku enggak bisa melihat itu dari tadi? Capek-capek kita mutar. Itu ada tangga rupanya ke bawah. Karena ini tangganya tadi dihalangi ini loh, switch-nya ini. Jadi aku kira itu udah mentok tadi kan. Rupanya ini ada jalan. Astaga dragon. Oke, dan saatnya kita susun kotak-kotak ini. Dorong ada. Sampai mentok. Terus, terus, terus. Oke, dan kita dorong ini ke depan. Sebentar. Kayaknya aku salah nih. Bentar, ini kita bisa naik ke atas enggak? Oh, bisa, bisa. Untung, untung, untung bisa. Baru kita ke sini, kita dorong. Ke sini. Untung pan dimanjat dia, kalau enggak baru dorong. Oke. Sip. Mari kita kembali ke atas untuk menyalakan air biar kita bisa nyebrang. Eh, kok nyangkut ada itu jalan besar loh. Kenapa aku memilih jalan yang ada pipa-pipanya? Naik. Naik lagi. Sip, mari kita nyalakan airnya dan kita akan pergi ke seberang jalan sana. Ah, finally, finally, finally. Mari kita pergi. Mari kita pergi. La 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 la. Ini kita ambil apa di sini? Oke. Kita dapat kunci warna hijau. Thank you Ada, thank you very much. Dan saat ini kita akan pergi keluar. Dan cara kita untuk kembali ke Silion gimana? Ya kan? Aduh, burung-burung gagak, udahlah, jangan ganggu-ganggu aku lagi. Aku bolehlah berhadapan sama zombie sama apapun jadilah. Asalkan jangan sama binatang-binatang di sini. Wei Leon. Leon, can you hear me? Rupanya Silion mati. Did you find anything? Right here. Okay. Think fast.
Here's one more. Okay. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Okay, Ada. Thank you for your help. Be careful out there. What? Ada, wait! Okay, kita dapat shotgun skills. Lumanyun. Dapat shotgun shields. Okay, okay. Dan mari kita balik kawan-kawan. Bentar, bentar, bentar. Tadi kita di situ tujuan kita itu apa? Oh, inventory ya. Lupa aku. Sorry, sorry. Ah. Okay lah, nanti aja kita nge-save ya kan. Baru kita ke sini. Ke sewer lagi dan berjumpa sama laba-laba besar lagi. Oh. Aduh. Oke, ada laba-laba lagi enggak? Aduh. Oh, ada. Astaga, kau buang-buang aja kau, Leon. Aduh, sorry kawan-kawan, ada suara motor ya. Aku udah ngajar itu motor memang. Buat aku capek. Ini buat aku capek. Buat aku frustasi. Setiap hari kalau aku rekam pasti ada suara motor. Dan aku gak bisa menghandle. Oke, saatnya kita pakai ini. Fine. Tunggu sebentar. Kalau kita menjumpai orang yang di penjara tadi itu gimana? Masih hidup gak dia? Soalnya tadi ada suara wah gitu. Apakah itu suara Tyrant? Hah? Aku rasa seperti itu. Itu kayaknya rosa, suara Tyrant. Nih, kau masih hidup? Ah, dia ngomong. Kenapa? Bisu dia tiba-tiba. Tiba-tiba dia ngomong-ngomong. He's not talking. Oke, dan sekarang kita akan pergi ke lapangan parkir kawan-kawan. Aku mau ngecek di situ ada barang nggak? Aku takut di situ kita bukan kehilangan, melewati sesuatu. Jadi kita mungkin nggak dapat beberapa item. Aku mau cari card itu biar untuk untuk masuk ke storage itu, storage weapon. Oke, di sini tidak ada apa-apa. Di sini asli, ini di mobil polisi ini nggak ada apa-apa nih. Oke, nggak ada apa-apa. Kita nggak bisa ke sana juga. Mobil ini coba, nggak ada juga apa-apa. Nggak ada apa-apa juga. Ini, oke, sip. Kunci hijau sudah sama kita. Bentar, kita... Suara apa lagi itu? Police station. Kunci hijau berarti tinggal di ini. Ya, di tinggal one floor police station. Jadi suara apa tadi? Katanya. Tentu mana aku. Wish, leker. Mati kok. Ngokong pula kau. Matilah kau. Kok leker makanan Kevin. Wih, ada dua. Udahlah, matilah. Danger bah. Dan shotgun kita sudah habis. Dan tujuan kita sekarang kemana? Aku bingung. Menuju tangga sebelah sana. Oke lah. Aduh, udah pincang kita nak. Kita sudah pincang. Pincang lagi. Karena aimnya di sini sulit kali. Kita harus muter-muter kayak gitu loh. Ada dua likernya rupanya. Aduh, pincang kita nak. Kita masuk ke sini. Mudah-mudahan tempat safe lah. Aku cari tempat safe dulu sebelah sini.
baru kita sudahi dulu untuk part ke-6 kali ini kawan-kawan. Ya, dia udah joget-joget loh. Nothing useful. Coba kita ke locker room ini. Oke, okay. Oh, thank you. Coba kita ke sini kanan ini. Pak, bapak mati itu hidup, Pak. Magnum. Wow. We got a Magnum. Oke, okay, kita kembali ke sini kawan-kawan. Ada itu bunyi apa itu? Oh, bunyi kipas. Kita perlu inventory sih memang, karena di situ ada spray, the last spray kalau nggak salah, the last spray. Bentar, ini map kita akan pergi ke hijau. Oke, berarti kita akan ke sini. Mari kita masuk. Sebentar, itu kuncinya nggak dibuang, berarti kita ada lagi kegunaan kunci ini di third floor. Kita belum pernah ya, ke lantai 3 kita belum pernah. Ini warna hijau di bawah, berarti masih berguna ini kunci hijaunya. Ini a picture of a man, a crane, something is on a wheel. Oke, bro. Ini like the queen, the king and jack, then the curious. Ini kah bakar? Enggak juga. Oke, itu ada gear di sebelah sana. Tapi sebentar. Kita akan pergi ke sini. Itu ada apa lagi itu, Pak? It's totally messed up. Is number 12 has been okay. Number 12. Apakah kita harus menyalakan api di sini atau gimana? Sebentar ya. You can light a. Okay, berarti hidupkan. Satu. Oh, nggak pas. Oke. Dua. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke, kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah!